untuk supporter di seluruh Indonesia dari manapun. Mari kita sukseskan Piala Dunia U17. Semangat ya, semangat ya. Semangat, semangat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vera Vlog. Hari ini hari yang spesial, Lur. Karena apa? Kita berbondong-bondong depan ini, kita mau mendukung timnas Indonesia yang ada di Jerman, Lur. Di Frankfurt ini. Bukan di Frankfurt pasnya ya, di sekitar Frankfurt. Oh, lihat pakai shawl. Oh, di sekarang sana sudah ada Eintracht Bus. Lias pakai soalnya persis Solo ini dari Onkel Fajar ini. Dan ke Shun Onkel Fajar. Ayo, saya naik semuanya. Ada Coach Indra nih. Matagi. Itu pelatihnya Indonesia. Halo. Oke, jadi pemasangan supporter kita ini militan ini. Udah 3 minggu. Oh gitu. Ayo semangat. Ditarik. Ini pertama kali Nyonya Menir nonton timnas. Gimana? Gimana lagi ikut-ikutan kita? Dia nggak mau nonton tadi sebenarnya dia. Mau. Aku paksa. Mana ada cara lain yang aku lebih mau. Ayo dukung timnas. Kamu nggak pakai shawl ya? Iya, pemanasan dulu loh mainnya loh. Semangat coach. Kekuatan Indonesia sebenarnya di kebersamaan. Ya. Seperti yang kami alami pagi hari ini, kami lagi di Frankfurt. Banyak masyarakat Indonesia yang hadir untuk mensupport tim nasional Indonesia U17. Siap. Nah, kami berharap untuk supporter di seluruh Indonesia dari manapun. Mari kita sukseskan Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah dan juga kita sukseskan tim nasional kita berprestasi. Yang jelas kita punya target bertahap, lolos grup dulu dan setelah itu kita lihat. Amin. Alhamdulillah. Sekali lagi support dari masyarakat, support dari supporter sangat diharapkan. Siap Pak dari Jerman. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Kita support dari Jerman juga. Makasih Pak. 1 hour later. Ayo semangat yuk. Bisa. Indonesia. Lah. Indonesia. Wah, ini pemainnya foto-foto dulu, Lur. Nah, apa aku melu foto ya ning gurine ya? Bagimu negeri olahraga kami. Indonesia! 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 Indonesia.
kalah 1-0. Kalah 1-0. Tengah, woi. Tengah. Aduh. Indonesia. Indonesia. Ya. Angkat. Handball. Oh. Ayo Indonesia, goreng-goreng, kita pasti menang. Yo, ayo, ayo Indonesia. Ayo maju maju. Ayo. Alah alah. Untung yo. Aduh, ayo larinya nomor 4 kilo. Sprint. Wah. Di Coach Bima Sakti ya, Lur. Coach Bima Sakti sudah memantau. Ayo wes, sayap kanan iki lho, wes. Angkat-angkat ira dikeki. Kakek aneh. Kayak kanan woi. Nah, aduh. Ayo, angkat. Alak banteren le. Ya. Angkat woi, ini guri. Yui, waduh, ndase ngono modiar. Ngantuk kamu Lias. Nih jangan naik sana kok malah. Modric. Halo kamu Modric halo. Iya. Luka Modric. Dipela Luka Modric. Luka Modric, let's go. Luka Modric nomor 10 ya lo. Modric. Come on boy. Cintaku cintaku padamu, cintaku padamu, tak ada yang berubah. Langsung. Set. Timnas Indonesia. Menang kalah dan seri. Ku tetap bernyanyi. Lantangkan suara ini. Garuda sampai mati. Terus. Set. Ya. Ready?
Indonesia, Indonesia. Terus. Lari, semangat woi, lari woi. Aduh, kelamaan, Induk nomor 13 untuk semangati. Ayo, malah delik. Ayo, semangati. Iki Mas, woi nomor 13 iki diumpan. Nah. Aduh, aduh elek. Aduh malah ketutup bokonge wasit iki. Oke lor, ini skor sementara ini 3-0. Ini sudah babak kedua. Tapi Indonesia sudah mulai berubah, mulai menyerang terus. Jadi babak pertama nggak terlalu. Nah, gitu dong. Aduh, kelamaan lagi, mundur lagi. Majune kapan nih, yo? Ayo sini yo, lari 13 yo. Terus kejar terus. Ganti sik, ganti sik, pegelen Mas. Ayo gol satu-satu nanya. Oke lor, akhirnya Indonesia kalah juga 3-0. Tapi ya gak apa-apa lah, ini kan baru training. Semoga nanti pas Piala Dunia mulai, pas Piala Dunia mulai nanti semakin membaik, semakin membaik, dan targetnya tercapai. Modric. Luka Modric kami jadi artis. Semangat tadi. Semangat ya, semangat ya. Semangat, semangat. Tetap semangat ya kalian ya. Bisa, bisa ntar. Jos pokoknya. Yo, bodo-bodo. Bodo-bodo, semangat yo, semangat. Semangat bosku. Semangat. Semangat. Yo. Legend. Legend. Coach Indra di sini. Ya, ya. Enggak siap. Aman coach. Aman. Ali yang banyak Ali. Jawab. Itu ada si Talita, Mbak Talita. Yang banyak, yang banyak. Main baru, main baru. Terima kasih ya. Loh. Oh, di sini bisa. Ya, wir haben alle abgeklatscht. Kami, kamu foto. Iya, iya. Weil ich so ein Indonesien mit einem Indonesien ein Foto gemacht. Weil ich so foto sama siapa itu? Kenapa minta foto? Weil ich so gemacht. Nomor 4. Siapa nomor 4? Aku enggak tahu namanya. Nomor 4 siapa dong? Mama, aku kelasnya last name. Jangan kayak itu deh. Nachher kommt dann noch der Mann. Ayo sini.
Apa? Ayo kok malah kleset-klesetan. Ana minta foto tadi, Nduk. Iya. Good. Tolong ditutup pintunya, ini aku masuk kanan. Ucapan terima kasih kepada Pak Konsulat dan warga Indonesia yang hadir di pertandingan siang ini. Dan ini saya pikir menjadikan motivasi buat pemain. Dan ya semoga pertandingan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Akhirnya selesai juga, ini kita mau pulang. Jadi tadi rame banget sama warga Indonesia yang di sini. Sayangnya kalah 3-0. Istriku kalah 3-0. Yeay. Tapi yang musuhnya katanya umur 19, sayang. Makanya aku tadi bingung karena mereka sudah kelihatan besar, enggak kayak orang yang apa pemain Indonesia memang masih kelihatan muda. Tapi nah, iya. Yang Jerman sudah. Jerman sudah kayak orang dewasa yang masih muda, enggak kayak anak. Nah iya, ceritanya mau minta foto gimana kamu, Nduk, ini, Nduk? Ya mau minta foto sama semuanya, tapi sudah telat ucapannya. Mau minta semuanya kamu? Iya. Wow. Dia karena mau di tengah, terus pemain di samping-samping. Tapi mereka sudah pergi kan? Sudah ke apa? Tempat ganti baju. Tinggal satu pemain di lapangan. Ada tinggal nomor 4 karena dia juga diminta. Oh. Dia diminta tanda tangan anak lain, terus. Oh, dia pemain back gitu aku pikir. Enggak. Betanya dikung ke dia. Dia pemain belakang. Tapi pokoknya dia ikut main terus. Ada teman hai. Oke, Lur, jadi sekian seperti itu aja vlog kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kita hari ini. Jangan dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap di like, comment, subscribe, di share, tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya, pokoknya mantap, dadah. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.